Perjalanan musim semi telah dimulai. Ya. Anak-anak, dua kunci peti harta karun telah hilang di hutan. Bisakah kamu semua membantuku mencarinya? Yeay! Saatnya mencari kunci. Oke, teman-teman. Ayo kita bantu. Ayo kita tanya dia. Apa yang harus aku lakukan? Anak-anakku hilang. Ibu Bebek, Bibi, jangan khawatir. Kami akan membantumu. Badai datang. Cepat, tolong aku mencari bayi-bayi bebek. Bebek kecil, di mana kamu? Ayo kita bantu. Hati-hati, ada ular. Cari anak-anak bebek. Bebek kecil sangat nakal. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Oke, kita dapat satu. Hati-hati, ada ular. Oke, kita dapat satu lagi. Bebek kecil, bersembunyi lagi. Terima kasih. Itu dulu, kita cari lagi. Bebek kecil sangat nakal. Ini kita cari lagi. Oke, kita temukan lagi. Kita cari dua lagi. Ayo teman-teman, kita kejar. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Oke, kita dapat. Bebek kecil, bersembunyi lagi. Beberapa bayi bebek belum kembali. Tolong aku mencari beberapa lagi. Oke, aku udah ketemu. Terima kasih. Apakah kamu sedang mencari sesuatu? Kami sedang mencari kunci peti harta karun. Aku punya satu di sini. Ambillah. Kita dapat peti harta karun. Ayo kita lanjut perjalanan mencari kunci harta karun. Pak Mole, apa yang sedang kamu lakukan? Ada harta karun di bawah tanah. Aku menggali untuk mencarinya. Ayo menggali bersama dengan dia. Ada harta karun luar biasa di dalam tanah. Cepat bantu aku menggali. Tanah untuk menggali lubang untuk mencari harta karun. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Itu terlalu jauh, jadi kamu tidak bisa menggali di sana. Terlalu keras untuk digali. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada.
Wow, kita dapat banyak. Kita dapat lagi. Bukit yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Lagi belian. Itu terlalu jauh. Jadi kamu tidak bisa melihat yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Kamu hampir mendapatkan harta karun itu. Semangat, semangat. Titik yang bersinar adalah tempat di mana harta karun berada. Kita dapat harta karun yang besar. Apakah kamu sedang mencari kunci peti harta karun? Ya. Aku telah menemukan kunci harta karun. Kamu bisa memilikinya. Wow, kita dapat peti harta karun satu lagi. Oke, kita buka. Ada peti harta karun. Ayo kita buka. Peti harta karunnya. Kunci ajaib untuk membuka peti harta karun. Kunci mana yang harus kita gunakan? Ya, yang ini. Kunci mana yang harus kita gunakan? Ya, yang ini. Oke, telah dibuka. Wow, kita dapat dapatkan banyak. Oke, selanjutnya kita main menangkap kupu-kupu. Menangkap saatnya kupu-kupu. Mengejar kupu-kupu. Ambil jaring yang bagus. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Aku ingin kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Terbang begitu cepat. Aku menangkapnya. Oke, kita menangkap kupu-kupu ini. Aku suka kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu. Terima kasih. Oke, kita dapat lagi. Ayo lanjut, teman-teman. Kupu-kupu untuk menangkap ini kumbang. Yang ini. Aku ingin kupu-kupu ini. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Oke, teman-teman, kita tangkap kupu-kupu klik ini. Klik kupu-kupu untuk... Terima kasih. Oh, kalian hebat. Aku ingin kupu-kupu ini. Oke, teman-teman, kita tangkap kupu-kupu kesukaan monyet. Klik kupu-kupu untuk menangkapnya. Bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Kupu-kupu ini, bukan kupu-kupu ini. Bukan kupu-kupu ini. Itu hebat. Oke, kalian hebat bisa menangkap kupu-kupu ini. Oh, kalian hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.